Great Corner dalam acara Sound Session 100 Kota 1 Bahasa bersama Sylvia dan saya Sofia. Nah pemirsa, kali ini kita bakal nyaksiin acara atau acara musik di mana acara ini merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh Sound Session. Ya, pemirsa belum mengetahui bahwa sekarang kami sudah berada di X Bandara Selaparang. Dan iya, dan tadi acara sendiri sudah dibuka sejak jam 3 sore dan sekarang sudah ada beberapa penampilan dari band-band lokal Lombok tentunya. Nih Mbak Sylvia, dengar-dengar ada guest star juga nih. Oh ya, pasti dong ada guest star nantinya. Boleh tahu ya, kasih tahu pemirsa di rumah ya, siapa. Boleh banget. Ya. Boleh banget ya pemirsa, untuk tahu guest star di Sound Session 100 Kota 1 Bahasa Special Edisi Lombok ini akan ada bara suara ya. Bara suara dan juga siapa, Ovi? Ada Rocket Rockers nih pemirsa. Nah ini adalah merupakan band indie nasional yang benar-benar karyanya tuh luar biasa, benar-benar bisa diacungin jempol. Iya gak sih? Benar banget. Nah kita nih tunggu banget nih ya penampilan dari mereka. Dan tentunya kalian juga nih kan pemirsa. Nah ntar jangan lupa ya Mbak Sylvia, jangan lupa datang ke X Bandara Selaparang jam mulai sekarang. Udah bisa mulai sekarang karena ada banyak banget kegiatan. Ada kegiatan dari komunitas-komunitas terkenal di Lombok, kemudian ada juga penampilan dari band-band lokal Lombok, dan tentunya nanti malam akan ada penampilan dari guest star kita, yaitu ada Bara Suara dan juga Rocket Rockers. Jadi buat pemirsa semua, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus live streaming dari Get Corner. Oke, bersama Sylvia dan Sofia di sini, bye-bye. Masih bersama Sylvia di acara Get Corner dalam rangkaian acara Sound Session 100 Kota 1 Bahasa. Nah sekarang Sylvia sudah bersama salah satu band lokal yang menjadi pembuka pada acara Sound Session ini, yaitu ada band Titik Temu. Boleh saya hai dulu dong ke pemirsa. Hai. Ini dia, sekarang Sylvia sudah bersama Mas Danang selaku vokalis ya. Nah boleh tahu gak sih band Titik Temu ini berasal dari mana bang? Dari Lombok Tengah, Mantang Lombok Tengah. Oke, untuk personilnya memang sejumlah segini atau memang ada yang gak ikutan? Boleh dikenalin gak personilnya siapa saja? Personilnya cuma 6. Pada drummer ada Bule. Pada gitaris Rian Santana Hazma. Pada rhythm ada Restu Julian. Dan di bass ada Edwin. Oke. Percussion Ibad. Oke, jadi ada 6 anggota ya personil dari Titik Temu. Nah, boleh diceritain enggak gimana sih kok bisa Titik Temu bisa sampai tahap akhir ini, bahkan bisa tampil langsung di Sound Session 2018 ini? Boleh diceritain dikit? Awalnya sih kita cuman coba-coba iseng-iseng buat masukin iseng-iseng buat masukin lagu. Persyaratannya kan lagu. Dan kita iseng-iseng buat masukin, tahu-tahu kita disuruh audisi langsung terima gitu. Bangga sekali. Oke. Tadi udah bawain berapa lagu nih kalau boleh tahu? Sebenarnya sih 3. Tapi yang dibawa cuma 2 tadi. Oke. Nah, terakhir nih, kesan setelah teman-teman perform di acara Sound Session. Mungkin bisa satu-satu ya kesannya perform di Sound Session, oke? Senang. Bangga sekali bisa main di Sound Session. Acaranya bagus sekali, ngundang lagi tahun depan. Kesannya bisa perform di Sound Session. Oh iya, yes. Bersyukur dan senang sekali ya hadir di sini. Pertanyaannya apa? Kesannya. Oh, Sound Session ini memang luar biasa untuk mengasah bakat teman-teman juga ya. Kesannya ya senang. Berharap bisa main lagi di acara ini. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman dari Titik Temu. Semoga sukses ke depannya ya. Terima kasih. Oke pemirsa, tadi wawancara Sylvia dengan Titik Temu. Sekarang kita bisa menikmati berbagai band lokal yang ada di Sound Session ini. Terima kasih.
SMA 100 Kota 1 Bahasa dan sekarang kami masih berada di X Bandara Selaparang. Sekarang Sylvia sama Sofia mau mengunjungi salah satu komunitas yang ada di sini, yaitu komunitas Begibung Art. Mau tahu keseruannya? Nah, kalian penasaran? Ayo kita ikutin terus Ovi dan Sylvia. Nah pemirsa, saat ini Ovi sama Kak Sylvia udah bareng sama salah satu ketua ya? Ketua dari Begibung Art. Perwakilan. Perwakilan dari Begibung Art. Dengan Mas siapa? Cole. Dengan Mas Cole nih pemirsa. Nah boleh tahu sedikit nih Mas ya, di belakang sini lagi gambar-gambar nih. Boleh tahu Begibung Art itu komunitas seperti apa sih? Begibung Art itu komunitas perkumpulan di mana pemuda-pemuda kreatif dari banyak, ada yang videografi, ada yang musik, sampai sama kita kayak gini, visual art yang ngelukis, gambar mural, seperti itu. Berarti yang di belakang ini bagian lukis ya, bagian muralnya. Visual artnya. Bagian di visual artnya. Nah, boleh tahu nih, pemirsa bisa lihat ya gambar di belakang sini, ini maknanya apa nih, boleh dijelasin nih? Maknanya di sini kita ini ada berbagai macam alat-alat musik, ada alat lukis, ada sama alat-alat musik videografi. Di sini kita menggabungkan bahwa Begibung Art itu kita walaupun berbeda-beda tapi bisa bersatu gitu dalam Begibung Art itu sendiri. Wow, keren banget ya pemirsa ya, keren banget ya Mbak Sylvie. Boleh tahu nih Mas, teman-teman dari komunitas ini nih berasal dari kalangan mana aja sih, atau random kah, atau Masnya seleksi atau gimana? Kalau yang ini kemarin ada seleksi yang bagian mural itu diseleksi dalam sebuah lomba skate gitu. Jadi kita ambil skate-nya, jadi yang terpilih bisa gabung gitu. Oke, oh, baik. Makasih banyak ya, Mas Cole atas informasinya. Terima kasih. Nah, pemirsa tetap dalam keseruan dari Sound Session 100 Kota 1 Bahasa sama Sylvia dan Sofia. Ya, ini kami dalam acara Get Corner mau ngobrol-ngobrol sedikit nih. Kebetulan kami baca Lombok Clothing Community, tertarik ya kita ya? Benar kak. Ya boleh tahu sendiri ini dari clothing mana ya Mas Agus? Ini kita mewakili dari LCC Lombok Clothing Community. Di sini ada Jegol, ada Loplar, ada Y, ada Lombok Hardcore sendiri. Ya. Oke, untuk Mas Agus sendiri dari clothing yang mana? Apakah dari salah satu ini ada? Saya kebetulan dari Lombok Hardcore. Oke, boleh tahu nggak sih dari Lombok Hardcore? Jadi boleh tahu nggak sih Lombok Hardcore ini udah didirikan sejak tahun berapa? Kalau Lombok Hardcore sendiri itu udah terbentuk dari tahun 99. Ya, lumayan tua. Biasa, lumayan tua ya, tahun 99 itu kita masih muda banget, masih bayi bahkan itu 99. Tapi Kak Sylvia ya, jangan salah nih, walaupun umurnya segitu, baju-baju atau kostum-kostum dari Lombok Hardcore tuh masih tetap dipakai sama anak muda zaman sekarang. Wah, luar biasa, keren banget dong. Boleh tahu nggak sih gimana sampai bisa terbentuk Lombok Hardcore ini dan bisa bertahan sampai tahun ini juga, luar biasa sih ini. Awalnya dari kita bermain musik ya. Musiknya ada genrenya hardcore gitu. Jadi kenapa enggak kita buat suatu komunitas musik underground khususnya hardcore, sekalian kita buat untuk merchandise bajunya gitu. Ya. Kebetulan kita pakai nama Lombok karena kita memang pengen angkat nama Lombok keluar gitu. Jadi awal mula terbentuknya Lombok Hardcore Clothing ini karena pertama dari band ya. Dari kumpul-kumpul gitu ya, kumpul-kumpul bareng ngobrol dan hingga terbentuk clothingan ini. Boleh tahu nggak sih selain baju-baju di sini yang keren-keren banget, ada brand apa aja yang udah dikeluarin sama Lombok Hardcore? Apa ya? Kita ngikutin aja sih gitu loh. Cuman kita ada idealis juga.
dari nama hardcore sendiri, kita juga harus punya idealis, nggak harus selalu yang keras gitu. Cuman kita menunjukkan apa yang tren sekarang, ya udah kita ikutin dengan tema hardcore gitu. Dengan tema hardcore berarti ikutin jalan lah ya, ikutin arus lah ya. Berarti seperti ini ada lagi ngetren snapback, ada snapback yang dikeluarin oleh Mbak Akot. Ya luar biasa banget, keren banget ya, benar-benar inovasi. Semoga Lombok Hardcore makin terus jaya, makin maju dan makin kreatif dalam mengembangkan semua baju-baju dan desain-desain dari clothingannya. Amin. Dan tentunya harapan kita juga semoga makin inovatif tentunya ya. Terima kasih buat Lombok Hardcore Mas Agus, terima kasih banyak. Ya pemirsa, itu tadi interview Sylvia dan Sofia di salah satu komunitas clothing yang ada di Lombok, yaitu bersama Mas Agus maksud saya, ya dari Lombok Hardcore. Dan sekarang kita akan keliling-keliling lagi. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Sound Session Serata Kota Satu Bahasa. Bentar nggak? Ganggu nggak nih? Kita ganggu nggak? Lagi ada yang belajar ngedit. Oh, suaranya kedengeran. Lagi ada yang belajar ngedit. Ya, jadi... Boleh dong ya ngobrol-ngobrol bentar bareng Get Corner, ada Sylvia dan Sofia. Kenalan dulu. Oh iya, Siba. Siba. S-I-B-A. Siba. Oke, Mas Siba. Ya, ini benar-benar bising banget sih, jadi wajar lah ya kalau nggak terlalu kedengaran. Halo Mas Siba, ya saya Sylvia dan saya Ovi. Ya kami dari Get Corner mau interview dikit nih, ngobrol-ngobrol dikit sama Mas Siba, nggak ganggu kan? Oke, boleh Ovi aja kali ya yang interview ya. Boleh deh, nah. Oke, nah pemirsa, kalian kan udah lihat nih tadi Mas Siba itu lagi ngedit-ngedit atau lagi ngajarin orang buat ngedit-ngedit foto. Nah, benar kan nih Mas Siba? Ngedit video. Edit video, ya Allah Ovi ini edit video ya pemirsa ya. Oke, jadi boleh tahu nih, ini kayaknya salah satu komunitas deh ya Mas? Enggak, ini sebenarnya boothnya videografi. Jadi ada 3 SBA yang ada di Sempurna, ada untuk musik, ada videografi, sama ada visual art. Jadi kalau ini boothnya semua anak-anak komunitas video itu kumpul di sini gitu. Oh, berarti ini gabungan dari semua komunitas video di Pulau Lombok. Wow, luar biasa nih pemirsa. Ini kita lagi mamerin 100 karya anak-anak komunitas yang ngirim karya submission ke Begibung Art. Jadi ada total 100 karya. Itu yang lagi dipamerin, ada di bawah, ada di situ, ada di sini. Oh, berarti hasil dari editan video-video ini hasil karya anak bangsa. Oh, anak Lombok tentunya ya. Anak Lombok pemirsa, luar biasa ya Mbak Sylvia. Nah, Mbak Sylvia, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Iya, boleh tahu dong. Ngajarin orang edit video nih. Nah, ngajarin orang edit video itu apakah bebas atau siapa yang datang ke booth ini aja atau harus mendaftar dulu nih? Bebas aja sih, siapa yang mau datang gitu. Jadi langsung bisa ngedit. Kalau penasaran sama video bisa langsung datang ke sini. Nanti teman-teman bisa jelasin tentang pengetahuan videonya, mau belajar ngedit juga langsung di sini. Oke, berarti nanti Sofia sama Mbak Sylvia boleh belajar nih kan Mas ya? Sudah ada timnya tuh, ada Oka namanya, bisa langsung. Wah, asik banget dong Mas Silvi. Ya udah, kalau gitu makasih banyak atas waktunya ya Mas. Ya makasih banyak Nam. Pemirsa, di situ juga ada musik. Nah pemirsa, lihat deh. Nah oke, kalau gitu jangan kemana-mana nih pemirsa. Kalau kalian penasaran gimana ntar keseruan Sofi bareng Mas Silvi nyobain buat belajar edit-edit video. Nah tetap di 100 Kota Satu Bahasa bersama Sofia dan Sylvia. Jumpa lagi bersama Sylvia dan Sofia.
Ya, kita masih di Gate Corner dalam acara Sound Session 100 Kota 1 Bahasa. Nah, sekarang kami sudah bersama salah satu penyelenggara acara ini, yaitu ada Mbak Ika, panitia dari acara Sound Session ini. Kali ini Mbak Silvi, Ovi bakal nanya nih sama Mbak Ika ya selaku panitia. Ovi, ada pertanyaan nih Mbak, tujuan kenapa diadakan Sound Session ini boleh di-share sedikit gak sih ke pemirsa di rumah ya? Aku pegang ya. Jadi Sampoerna Emerald untuk periode bulan ini sampai bulan Mei, nanti tema besarnya adalah kolektif. Nah, jadi dengan 100 Kota 1 Bahasa, kita berharap bisa menyatukan millennials di 100 kota ke dalam satu bahasa gitu. Jadi makanya di Lombok juga kebetulan kebagian Sound Session 100 Kota 1 Bahasa. Dan bahasa yang disampaikan ini diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan komunitas seperti komunitas musik, fotografi, videografi, dan visual art. Kalau teman-teman bisa lihat ada di booth-booth di masing-masing komunitas seperti itu. Jadi bahasanya ini adalah menyuarakan karya-karya anak negeri melalui komunitas-komunitas tersebut gitu. Terima kasih Mbak. Mungkin Mbak Sylvia ada pertanyaan? Iya, iya, boleh nih. Tadi kan jadinya udah disebutnya tuh alasan kenapa diangkat tema 100 Kota 1 Bahasa. Dan di sini juga selain band ada berbagai macam komunitas-komunitas terkenal di Lombok tentunya ya. Nah, sekarang kita katanya nih guest star-nya ada Bara Suara dan Rocket Rockers. Yaitu mereka sendiri itu adalah band indie nasional ya. Nah, kenapa alasannya mendatangkan Bara Suara dan Rocket Rockers ke Lombok ini? Oke. Bara Suara ini punya ciri khas lagunya. Jadi ketika dia bikin lagu, dia akan menggunakan bahasa-bahasa baku. Dan ada salah satu albumnya yang berjudul Bahas-Bahasa. Jadi sejalan banget sama temanya kita yang 100 Kota 1 Bahasa. Seperti itu. Kalau Rocket Rockers, di Lombok kebetulan banyak banget yang pengen didatengin Rocket Rockers ke sini. Jadi kita ngaspirasi dari permintaan millennials Lombok gitu. Aku lagi satu sama Mbak Sylvia, nah penasaran nih, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih. Tadi kata Mbak Ika, lagunya dari, siapa tadi? Dari Bara Suara ya, Bahas-Bahasa. Nah, kebetulan sama-sama tema pada malam hari ini, 100 Kota 1 Bahasa. Boleh tahu deh kenapa ngangkat tema 100 Kota 1 Bahasa? Sebenarnya kalau 100 Kota 1 Bahasa sama seperti yang penjelasan saya di awal, bahwa di 100 kota ini kita membahasakan satu bahasa gitu melalui kegiatan komunitas-komunitas di subculture-nya Emerald, dari visual art, musik, fotografi, dan videografi. Jadi komunitas-komunitas itu berkolaborasi untuk bikin satu karya gitu. Nah, kalau di Lombok kita pengen bikin satu CD kompilasi. Jadi anak musik bikin lagu, kemudian video bikin video klipnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat Juke Spotify, kalau lagu diputar kan ada artworknya. Nah, teman-teman visual art bikin artworknya gitu. Jadi itu digabung dalam satu video kompilasi yang nanti bakalan kita jual sebagai hasil karya anak Lombok gitu. Wow, luar biasa banget ya. Sesuai sama passion dari masyarakat ya. Benar, sesuai banget dengan zaman sekarang ya. Berarti 100 Kota 1 Bahasa itu benar-benar pas banget untuk milenial zaman sekarang. Mungkin last but not least nih, pertanyaan terakhir dari kita, animo masyarakat Lombok sendiri nih, karena kan ini udah berbagai macam kota kan ya diadakan Sound Session. Nah, sekarang Mbak sendiri melihat animo masyarakat Lombok terhadap Sound Session ini seperti apa? Jadi untuk Sound Session kita ada kegiatan sebelumnya seperti roadshow. Jadi teman-teman dari komunitas-komunitas tadi itu melakukan roadshow di ada di Lombok Timur, ada di Lombok Tengah, ada di Mataram juga gitu. Dan kegiatan yang kolaboratif seperti ini belum pernah ada di Lombok. Jadi teman-teman anak-anak muda dari komunitas-komunitas terutama itu ya cukup antusias gitu. Nah, kita berharap malam ini mereka bisa menyaksikan langsung gitu di booth-boothnya teman-teman komunitas di Sound Session gitu. Seperti itu ya, luar biasa. Semoga acaranya sukses ya Pak tentunya. Amin. Semoga ini makin malam makin ramai yang datang ya. Amin. Luar biasa banget, animo masyarakat Lombok itu luar biasa. Sebelumnya terima kasih ya untuk Mbak Ika atas waktunya. Baik pemirsa, itu dia tadi interview Sylvia dan Sofia dengan salah satu panitia selaku penyelenggara acara Sound Session 100 Kota 1 Bahasa ini. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam keseruan Sound Session 100 Kota 1 Bahasa. Hanya di Gate Corner.
Association 100 Kota 1 Bahasa. Nah, saat ini Sofia sama Mbak Sylvia lagi bareng teman-teman yang cantik-cantik di sebelah kiri ini kita nih. Nah, kali ini kita bakal wawancara dikit ya sama mereka. Oke, mungkin sebelum kita wawancara, kita mau tanya-tanya dulu nih. Namanya siapa nih Mbak-Mbak cantik nih? Yana. Okay. Rini. Sinta. Oke, okay. Mbak Yana, Rini, Sinta. Ya, boleh tahu dong, di sini udah dari jam berapa sih? Kalau aku sih dari jam 6, siap-siapnya Kak, iya. Wow. Kalau saya dari tadi, ya sama sih, tapi selesai maghrib itu kita kesini. Setelah maghrib. Oke, okay. Ini kan udah acaranya udah dari jam 3 nih, open gate. Ini sebenarnya siapa sih yang paling ditunggu-tunggu sama kalian bertiga? Para suara dong. Kalau kita kan ada teman kita yang jadi juara. Kakak-kakak kita jadi juara. Para suara juga sih, tapi nanti ada teman-teman dari, ada kayak pantomim gitu, yang BKSM, ya dari BKSM. Tapi Rocket Rockers juga tahu kan ya, Rocket Rockers? Pasti ya, tahu. Berarti dua-duanya tahu ya? Rocket Rockers nggak ditunggu juga. Oke, pemirsa ternyata perempuan-perempuan ini, teman-teman kita yang cantik-cantik ini sangat menanti kehadiran dari atau penampilan dari gestar kita yaitu Bara Suara dan Rocket Rockers. Nah, mungkin cukup sekian ya wawancara singkatnya. Nah, kita ingetin buat teman-teman di rumah, boleh deh kalian ajak bareng-bareng buat nonton Sound Session nih. Ya, Sound Session 100 Kota 1 Bahasa, mungkin ajakin teman-teman buat datang ke acara ini. Buat yang belum kesini, cepetan kesini karena jam 8 udah mulai ya. Nih buat teman-teman yang gak ada kerjaan di rumah bisa langsung kesini. Soalnya banyak kejutan lah, banyak door prize dan segala macam. Jadinya teman-teman bisa kesini langsung bareng sama pacar atau gebetan. Hai teman-teman, segera kesini karena di sini bakalan seru banget, sumpah seru banget. Bakalan ada banyak perform. Bye bye. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat menikmati. Baik pemirsa, itu tadi interview kami bersama salah satu penonton yang ada di Sound Session 100 Kota 1 Bahasa. Terus stay tune di Gate Corner bersama Sylvia dan Sofia. Sekarang saya minta kalian panggil Bara Suara sekencang-kencangnya. Bara Suara, coba Bara, satu, dua, tiga. Suara, Bara Suara. Oke, okay, please welcome Bara Woman Performance by DLL Group. Kami persilakan. Kita menentukan arah dan tujuan, lawan keraguan, panasnya dunia, badai di samudera. Kita hadapi semua. Thank you.
Masih di Gate Corner dalam acara Sound Session 100 Kota 1 Bahasa, sekarang bersama Sylvia dan Sofia, dan sekarang kami sudah bersama Bara Suara. Oke, Bara Suara dah. Sylvia dan Sofi mau interview dikit-dikit nih terhadap Bara Suara. Kita mau nanyain kepada Mas Iga. Oke. Mas Iga, kita mau nanya bagaimana sih pandangan dari teman-teman Bara Suara terkait dengan perkembangan band indie saat ini? Sekarang sudah semakin marak ya, dan karena juga untuk merekam lagu, untuk mempublikasikan juga udah semakin mudah karena fasilitasnya sudah banyak, home studio udah bisa lebih terjangkau, dan untuk mempublikasikan CD, untuk mempublikasikan album juga udah banyak sekali kanalnya. Jadi ya, ini sebuah siklus yang menyenangkan lah. Oke, inovasi luar biasa untuk band indie, sangat besar peluangnya untuk terkenal di Indonesia. Dan kalau respon dari masyarakat untuk penampilan-penampilan dari band indie sendiri seperti apa sih kalau pandangan dari Bara Suara? Oke, kalau menurut saya akan dijawab oleh menurut DJ. Oke, kita over ya. Perkembangannya semakin baik sih, makin kesini. Band-bandnya makin banyak yang bagus. Tersebar di semua daerah, di Jakarta banyak yang bagus, di daerah-daerah juga banyak yang bagus. Tinggal bagaimana cara memasarkannya saja, dan konsisten, dan berbuat positif. Ya, kita pastinya harus berbuat positif. Nah ini nih, last but not least, proyek ke depan untuk Bara Suara. Siapa yang mau jawab nih, untuk proyek ke depan? Untuk proyek ke depan, kami sedang mengerjakan album yang, gimana Cok? Bagaimana, kita over-over nih? Okay. Ya, kayaknya kakak saya bilang. Kakak saya ini bandnya aslinya, drummernya, jadi saya gantiin. Katanya lagi ngerjain album, albumnya udah mau jadi katanya. Tapi gak tahu juga sih, saya juga bukan bandnya. Gitu. Oke, pastinya kita doain buat Bara Suara makin sukses ke depannya. Terus karya-karyanya pasti ditunggu, dan ditunggu untuk perform di Lombok lagi. Oke, para pemirsa, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Get Media Channel. Ya, terima kasih untuk Bara Suara.
Ya pemirsa, itu tadi interview Sylvia dan Sofia bersama Bara Suara, dan nikmatin terus Sound Session. Sekarang ada penampilan dari Rocket Rockers. See you.
masih seperti yang dulu, begitu menggemaskan. Berjanji dan selalu semuanya sinkron. Allah yang bisa membuatku lepas setawa. Kau lah yang bisa membuatku bahagia. Semua loncat kembali. Kau lah yang bisa membuatku lepas sejawa. Saat kita berbagi. Kau lah yang bisa membuatku bahagia. Sangat berarti. Kau lah yang bisa. Siap-siap loncat semuanya. This is Punkin!